Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, Mawar Karim mengakui sedang bercinta, rancang kawin tahun ini. Timbul desa-desu mengatakan Mawar Karim sudah berkawin dengan seorang jutawan di sebuah pusat peranginan sebelum Ramadan lalu. Perkara itu dinafikan usahawan itu. Bagaimanapun memetik Emsa Online, Mawar mengakui dia kini sedang berkawan dan mengenal hati budi seorang lelaki. Jujurnya, dia mengenali lelaki itu sejak tahun lalu. Tidak ada, saya nafikan sebab saya masih proses mengenali seorang. Saya harap doakan yang baik-baik supaya saya dapat belajar daripada pengalaman perkawinan sebelum ini dan betulkan keadaan supaya tidak berulang lagi. Mudah-mudahan, dalam tahun ini, saya minta doa semua. Tapi tunggu dulu kes mahkamah selesai dulu kot, baru fikir pasal itu, katanya. Ditanya sama ada lelaki tersebut dalam kalangan artis atau ahli politik, Mawar berkata lelaki itu hanya orang biasa yang mempunyai perniagaan sendiri. Status saya mengenali seorang sekarang ini dan dia orang biasa saja. Saya dah mengenali orang tersebut dan hampir setahun. Kami masih mencari, kami strike antara anak saya Mariam dan orang tersebut. Berhubung status lelaki tersebut, saya tidak boleh nak berkongsi dan komen apa-apa, katanya. Terdahulu, Mawar berkawin dengan Fizo pada November 2013, namun bercerai talak satu di Mahkamah Rendah, Saira Hulu Langat pada 10 Julai 2019. Hasil perkawinan mereka memiliki seorang anak perempuan, Wan Mariam, kini berusia 5 tahun.